Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest versi Simply Pie ya. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan coba ya untuk nge-gambling ya si Tatsumaki UR cuy ya. Gue pengen coba gambling Tatsumaki UR. Kita beli ya 13 black ticket cuy ya. Angka sialnya Cina cuy, 13 ya. Apakah dengan angka 13 kita bisa mendapatkan Awakened UR Tatsumaki atau enggak cuy ya? Ini orang-orang pada gambling ada yang dapat cuy 10 BT pada dapat batu awakennya si Tatsumaki cuy. Dan di sini gue punya 50 tiket lebih ya. 45 ditambah 13 berarti 58 ya. 58 atau 68 total 58 ya. 58 tiket cuy. Oke, terdiri dari 12 tiket monster nih cuy. Gue habisin dulu ya. Pokoknya habisin dulu semua baru gaskan cuy. Habisin dulu semua baru kita gaskan gacha si black ticketnya cuy. Mudah-mudahan gue hoki ya. Oke, let's go, kita habisin dulu di sini. Mudah-mudahan di sini dapat limited ya. Limited itu ini cuy ya. Kalau limited ini puri-puri cuy. Limited ini karakter si puri-puri nih paling limited cuy. Kita coba dapatkan di sini cuy ya. Dapat 2 kah nih puri-puri. Wow, masih belum cuy. Masih dapat SR ya. Masih dapat karakter SR. Oke, anak buah Dipsy cuy. Anak buah Dipsy ya SR-nya. Buset, ampas banget cuy. Udah mah gacanya masih mode lama ya, masih ampas. Oke, tidak apa-apa cuy, namanya juga judi ya. Oke, ini sisa 33 tiket. 33 tiket kita habisin juga cuy. Baru kita gaskan black ticket ya. Oke, dapat bun-bun man. Dapat bun-bun man, satu lagi. Tank top. Anjir, gak ada yang bener cuy. Oke, Puchitona ya. Dapat Puchitona dan ini dia ya, 10 tiket pertama di Simplify. Kita coba lihat apakah gue dapat di sini cuy. Buset, GG cuy, langsung dapat satu kali multi anjir. Satu kali multi langsung dapat cuy. Dapat Gipor ya, lumayan cuy. Ada tulisan AI-nya tadi gue tahu ya. Ada tulisan AI-nya ya, pasti ini robot-robot ya kalau pakai AI. Kalau nggak Genos ya siapa lagi ya, Gipor cuy. Oke, dapat Butterfly DX, Butterfly DX dan habis ya. Oke, udah dapat SSR ya. Dapat satu SSR ya, tapi bukan yang limited ya, yang limited yang atas nih cuy ya, SSR limitednya yang atas cuy. Ada Psychos, Zombie Man ya, ini paling bagus nih Psychos sama Zombie Man ya, dua ini paling bagus. Sisanya ya ini ya untuk DPS, ini tanker lah bisa disebut tanker cuy, karena dia bisa nahan di depan ya, karena bisa revive cuy sama kayak Zombie Man ya. Kalau Zombie Man udah mah revive terus kemudian core ya, ini Goketsu bisa jadi DPS tanker juga. Garo ya, gila cuy, car terbaik untuk hero X monster versi hero nya cuy ya di global. Oke, kita coba gaskan 10 kali lagi di sini cuy. Apakah dapat lagi cuy ya? Kalau ini dapat lagi hokinya tingkat dewa sih cuy. Oke, nice. Gak dapat nih, siapa yang dapat king cuy? Siapa yang ada tulisan dapat SSR king? Bukan gue kayaknya cuy. Nah kan, bener bukan gue anjir yang dapat. Oke lah, ayo tolonglah, please dapat limited cuy. Dapat limited biar bisa ngegarem bosku. Oke, dan ini dia ya, kita coba lihat lagi ya. Scan dulu dan loh, masih belum dapat cuy. Gila, masih gak dapat anjir. Masih gak dapat cuy. Oke ya. Dan ini kita coba ya di sini, mudah-mudahan gue bisa dapat ya, bisa dapat awakened-nya ya. Awakened stun-nya si Tatsu ya. Kalau dapat bisa dijual cuy. Oke, let's go, kita coba satu black ticket ya, apakah bisa mendapatkan ya awakened stun si Tatsumaki ya dengan satu tiket. Ampas cuy. Oke, kita coba lihat lagi di sini apakah dapat cuy. Abare-bare cuy, nggak dapet cuy. Apakah di sini dapet juga? Kita coba lihat ya. Kita coba lihat ya. Ini angka udah tiga kali single ya. Tiga kali single masih belum mendapatkan. Dan ini dia ya multi ya untuk mendapatkan si batu awakened ya Tatsumaki UR. Let's go ya, terrible tornado. Anjir, kalau dikasih ini bener-bener hoki tiket dewa cuy. Oke, dan ini dia ya pak, kita dikasih. Di sini nggak kelihatan dapat apa enggaknya cuy, tiba-tiba deng aja gitu. Oke, dapat bakusan, mantap, lumayan buat core cuy. Dapat bakusan dan nggak dapat cuy, batu awakened Tatsumakinya nggak dapat ya.
Batu awakened citat sumakinya tidak dapat. Cuman gue penasaran nih di combine-nya dari UE dari SSR biasa atau SSR limited, cuy. Dari SSR biasa atau SSR limited? Kayaknya dari SSR ini ya limited ya. Entar dulu, cuy. Tatsu maki enggak ada di sini SSR. Nah, ini dia. Apakah dari sini ya? Ah, udah pusing gue untuk yang awakened ini dibuat dari Tatsu UR atau Tatsu SSR biasa atau Tatsu SSR limited. Oke, langsung kita ke gameplaynya Tatsu Maki UR. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah berada di akunnya Bang Ijul ya, dan kita bakal coba untuk menggunakan Tatsu Maki ya. Mumpung EBJ masih dibuka, cuy, baru dibuka ya. Dan kita bakal coba untuk menggunakan Lord Tatsu ya di sini, Lord Tatsu, terus kemudian si Corrosive juga bakal kita gunakan ya, dan pakai core-nya Geryu Gunsoft sekarang ya. Kenapa pakai core Geryu Gunsoft ya? Karena kalau pakai core-nya Drapnya itu langsung bubar, cuy. Pakai core-nya Drapnite itu langsung bubar ya. Oke, ini pakai core-nya Drapnite nih, cuy. Ini pakai core-nya Drapnite ya. Cuman jet asap kita nggak masuk, tapi kita masih punya power spill ya. Tenang, cuy. Ini kita adu bagong aja, cuy. Kita adu bagongin aja ya core-nya Geryu dan juga core-nya si Drapnite ya. Gila, cuy. Geryu memang terbaik kalau untuk main dot, cuy. Soalnya bisa bertahan kan? Bisa bertahan ya, bisa unyielding ya. Kalau Drapnite udah kena dot langsung bubar, cuy. Kita coba lihat dulu. Tektop Master, cuy, yang ultimate di awal-awal ya, yang cruelnya. Dan ini dia Tatsu Maki cruel kita, mama bosku, ultra ultimate dan semuanya nempel, bos ya. Nempel semua nih. 1 2 3 4 5 6 ya. 5 6 force field nempel. Apakah Tatsu kita kena stun ya? Tapi aduh, Tatsu kita kena stun, cuy. Untung ya udah cruel. Nah, dicipok, cuy, sama puri-puri visioner ya untuk si Geryu-nya. Bodoh amat. Buset, 4 karakter kita. 4 karakter kena stun, cuy. Tar dulu cuy. Kena stun 4 karakter ini. Tatsu Maki kita selamat. Tatsu Maki enggak kena stun ya? Tatsu Maki enggak kena stun, cuy. Tar dulu. Iya, Tatsu aman, cuy. Tatsu aman. Kita masih ada Tatsu, cuy. Kita masih ada Tatsu. Slow ya. Apakah kita bisa membalikkan keadaan dengan hanya Tatsu Maki doang? Kita coba lihat, dan juga core-nya Geryu Gunsoft. Oke, okay, apa slow. Yang penting masih ada Tatsu Maki UR, dan ini dia langsung ya Tatsu Maki ultimate. Damage-nya lumayan 22 juta ya. 22 juta dan langsung ditakkan sama si Fubuki Nonawa. Mamam ya. Kita coba lihat nih Tatsunya. Aduh, nggak mati, cuy. Kuat banget ya. Malah kita yang modar, cuy. Kita yang modar ya. Kita yang mati, cuy. 43 juta ya, beda, cuy, ini. Buset, kalah kita, cuy. Tatsu kita kalah ya sama Char SR, SSR. Tapi tidak apa-apa, biarkan saja. Kita lanjut. Mungkin BP-nya terlalu beda jauh, anjir. BP-nya mungkin terlalu beda jauh, cuy. Ini 57 juta, 58 juta ya. Nah, ini nggak terlalu beda jauh, cuy. BP-nya ini nggak terlalu beda jauh. Let's go. 58, 57 ya. Beda dikit ya. Beda sedikit. Dan kita coba lihat. Oh, menang kita, cuy. Menang speed, cuy. Mantap, cuy. Kita menang speed ya untuk si zombie man-nya. Zombie man kita menang speed, dan gue nggak tahu ya menang pertandingan atau tidak nih, kita lihat aja. Mamam nih, bosku. Oke, langsung Puyukai CT. Kita duluan ya, buset. Gede banget tuh damage-nya. Oke, nice. Siap. Cuma dua doang tadi ya yang nempelnya. Tadi kita kena stun, cuy. Bangke emang Metal Knight lah. Mudah-mudahan ada pengcounter stun lah. Buset, damage-nya gede sekali, anjir. Kok tadi kecil banget ya damage-nya? Tadi kecil banget, cuy, damage-nya, cuy. Sekarang kok gede banget ya? Oke, nice. Bubar semua, cuy. Emang pakai core deka ya. Kalau adu Tatsu. Oresamano masuk ya, cuy. Oresamanonya karena kita tidak memiliki Metal Knight ya, jadi masuk, mantap. Langsung di Puyukai Kete lagi. Ultimate terus, cuy ya. Mau follow up, mau pakai op ya. GGWP Jingoku Arashi. Apakah langsung diledakin bubar? Masih belum. Pukulan biasa. Mati, cuy. Sisa si Tatsu doang ya. Sisa Tatsu UR doang ya. Sisa Tatsu UR doang terakhir nih ya. Dan kayaknya bakalan mati ya, karena dia udah kena
kena korot, kena zat asam ya, dan langsung didakin sama si Tatsu dan bubar cuy. Oke lah teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini ya. Jadi thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.